kepribadian yang wajar dicontohi dan baginda sememangnya terkenal sebagai raja yang sangat berjiwa rakyat. Ya. Buktinya, kerana terlalu sayangkan Al-Sultan Abdullah Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, ada yang terlalu hiba hingga dilihat mengesat air mata ketika berada di pengkalan TUDM Kuantan bagi mengucapkan selamat berangkat kepada baginda berdua. Ya, malah ada yang sanggup menunggu sejak awal pagi kerana ingin menyaksikan detik-detik keberangkatan baginda berdua ke Istana Negara bagi istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Seri Paduka Baginda yang dipertemukan Tuan Agong ke-16. Syamsiah Sentul, 65 tahun, berkata apa yang dirindukan nanti adalah saat beliau memasak bersama-sama Raja Permaisuri Agong untuk penduduk terjejas banjir. Mesra rakyat sungguh. Acik sampai bergambar dengan dia, suruh rapat. Duduk rapat dah, tanya. Dia kan duduk jauh-jauh, dia kata gitu. Dia masak memang pandai. Dia lebih good masak. Memang kami orang semua memang sedih dah dia pergi. Dia tahu. Acik dah cakap banyak. Itu sedih. Sebab terlalu sayang kesultanan kita. Okey, saudara tu kan, kami orang semua yang solat ajat doa dia. Selamat sana. Keterujaan jelas terpancar di wajah rakyat yang hadir bersama-sama keluarga dari setiap lapisan masyarakat dan pelosok negeri untuk turut serta dalam peristiwa bersejarah itu. Kita ramai-ramai hantar dialah. Kita pun suka hati, senanglah. Saya datang dari Maran, bergerak dari Maran pukul 4.30 pagi tadi. Saya mestilah bangga dan teruja sebab raja kita jadi agung, kan? Sultan Pahang dah ditabarkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Saya sebagai rakyat Pahang rasa banggalah. Peristiwa ini satu peristiwa yang sangat bersejarah, terutama bagi kami, bagi rakyat negeri Pahang. Kerana Sultan kami dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong kali yang ke-16. Kami datang sebab kami semua gembira Sultan Pahang dapat jadi raja. Kami semua happy hari ini. Sultan kita jadi agung ni, dia dapat bertugas dengan sungguh-sungguh, bertugas dengan toleransi, dengan baik. Supaya kita semua bangga dengan dia dan semoga panjang umur dan murah rezeki. Kali terakhir detik bersejarah itu dirasai penduduk negeri ini ialah kira-kira 4 dekad lalu apabila Sultan Haji Ahmad Shah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-7 pada 26 April 1979.